بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمان، أرشدني وإياكم الله. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang tak terbaca dan tidak terhingga. Salawat dan salam untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik. Ayat kita pada subuh hari ini yaitu surat Al-Fath ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika ja'alal ladina kafaru, telah menjadikan orang-orang kafir itu fi qulubihimul hamiyah, di dalam hati-hati mereka hamiyah, semacam bentuk keangkuhan, kesombongan. Seluruh orang kafir di bumi ini sama, angkuh sombong. Mentang-mentang mereka punya dunia di tangannya, mentang-mentang Allah berikan kepada mereka kekuatan dan kekuasaan secara dunia, lalu mereka angkuh dan sombong. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitnah yang terberat kepada orang kafir di dunia ini, yaitu berupa kekuasaan dan kekuatan, pengaruh serta banyaknya pengikut sepanjang zaman. Dan ini yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, yaitu para penguasa-penguasa yang kafir, para pemimpin-pemimpin yang angkuh dan sombong, alladzina taghaw fil bilad. Orang-orang yang memang telah melampaui batas di berbagai negeri dan dunia. Itulah takdir yang telah ditetapkan, dan itulah sunnatullah yang tidak akan pernah bertukar dan berganti. Nah, ketika orang-orang kafir ini telah menanamkan di dalam hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang mulia, mana mau mereka mendengarkan seruan rakyat biasa dari kalangan rakyatnya. Apalagi pengikut rakyatnya itu yang menyeru kepada kebenaran itu adalah para level budak-budak, orang-orang miskin, fakir fukara. Tak mungkin orang seperti ini level untuk menasihati mereka. Idz ja'ala alladziina fi qulubil ladziina kafaru alhamiyah. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. Inilah dia bentuk keangkuhan jahiliyah. Inilah bentuk keangkuhan yang kesombongan yang jahiliyah. Ikhwati fillah yang kami muliakan. Mereka di dunia merasa dirinya besar, padahal mereka di mata Allah tidak lebih daripada seekor anjing dan seekor babi. Ahwan 'indallahi min kalbin wa khinzir, daripada seekor anjing dan seekor babi. Padahal mereka merasa dirinya sangat terhormat dan mulia. Man wada'a nafsahu fi manazilil kibar, fi manazilil zu'ama was sayyid, ya,
Siapa yang meletakkan dirinya pada posisi orang-orang yang terhormat, pada posisi orang-orang yang patut untuk dimuliakan, sementara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anzalahu Allahu manazilal kilab wal khanazir, Allah menetapkannya pada posisi anjing dan babi. Nanti pada hari kiamat, enggak usah nyari orang-orang kafir sekelas Firaun itu seperti ini mendongak, yang mana yang Firaun ya? Pengen tahu? Enggak usah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para penguasa dulu yang sombong di dunia, lihatlah ke bawah kaki kamu. Dia seperti kutu yang berjalan di antara kaki-kaki manusia. Seperti kecoa yang menghindari injakan para ahli padang mahsyar. Cari Firaun itu begitu caranya, nyari. Dia manusia tetapi kecil, macam tak terinjak-injak di mana-mana. Begitulah Namrud, begitulah nanti Hitler, begitulah nanti Barack Obama, begitulah nanti George Bush, Benjamin Netanyahu dan segala macamnya. Siapa-siapapun para penguasa di muka bumi ini dan orang-orang yang menjadi jajaran pemerintahannya, sombong-sombong, angkuh-angkuh, di akhirat nanti mereka seperti kutu-kutu nanti di padang mahsyar. Kecil. Begitulah cara Allah menghinakan mereka. Kemudian, فَأَنْزَلَ sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin, Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman, yakni Rasulnya dan seluruh para pengikutnya. Allah turunkan rasa tenang. Tidak ada sedikit pun kegentaran di dalam hati Rasul dan para sahabat untuk menghadapi musuh-musuh. Jadi dalam bay'atul ridwan, ya ikhwan, ya akhwat, dalam bay'atul ridwan, sudah bulat hati Nabi dan seluruh para sahabat. Perang sampai mati. Perang sampai mati. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Sekarang ini Amerika dengan PBB sesumbar sehabis-habisnya. Mereka mengatakan seluruh para teroris Taliban yang ada di Afghanistan, jika mereka tidak bernegosiasi dengan pemerintahan resmi Afghanistan, itu pemerintahan boneka yang sudah mereka buat, maka seluruh pemimpin-pemimpin mereka, kalau perlu mereka sekalian kami bumi hanguskan dari muka bumi ini. Drone-drone kami siap kami terbangkan. Jadi beberapa kali pucuk pimpinan Afghan berhasil mereka bunuh melalui pucuk pimpinan Taliban, berhasil mereka bunuh melalui drone-drone mereka. Lalu mereka sesumbar, Barack Obama sesumbar, kami akan bunuh setiap pemimpin kalian. Aneh, logika mereka enggak nyambung dengan logika orang beriman. Orang beriman malah menginginkan akhir hayatnya adalah syahid. Bukan malah takut, tetapi malah semakin terbakar. Ibaratnya mencoba memadamkan api yang menyala dengan bensin. Yang terjadi adalah makin besar semangat itu. Tenang, siapapun yang diangkat menjadi pemimpin, padahal kita tahu kalau pemimpin dalam Islam bukan di belakang letaknya. Pemimpin dalam Islam paling depan. Perang pun begitu. Panglima dan pimpinan tertinggi dalam Islam bukan di belakang. Kalau orang kafir di mana? Di belakang, dalam tenda-tenda khusus yang dilindungi oleh lapis. Enggak, kalau dalam perang, pemimpin itu paling di depan. Kenapa mereka tidak takut sedikit pun? Persis seperti surat Khalid bin Walid kepada Heraklius. Aslim taslam wa illa na'tika biqawm yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Islamlah engkau, selamatlah kalian. Jika tidak, tunggu sebentar lagi, kami akan sampai kepada kalian membawa bala tentara yang mereka lebih cinta kematian seperti cintanya kalian kepada kehidupan. Masya Allah. Khalid bin Walid menulis surat seperti itu. Fa'anzala sakinah ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Tenang. Para mujahidin itu jangan fikir mereka takut. Mereka tidak takut. Mereka tidak pernah mau takut. Sebab apa yang mau mereka takutkan? Puncak ketakutan kita ini ada apa? Karena takut mati kan? Sementara mujahidin seluruhnya mencari itu. Walaupun mereka tidak ingin bunuh diri, tetapi juga mereka tidak pernah sedikit pun takut kepada kematian. Bagi mereka, syahid itulah kerinduan tertinggi, cita-cita yang paling tinggi. Asy-syahadatu asma amanina, ya. Syahid adalah setinggi-tinggi cita-cita kami. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimat at-taqwa. Dan Allah jadikan mereka komitmen dengan kalimat takwa. Allah jadikan mereka berpegang erat dengan kalimat takwa. Apa yang telah mereka janjikan, mereka tidak mau membatalkan janji mereka itu. Dalam bay'atul ridwan, isi perjanjiannya adalah
maju bertempur sampai mati. Maju bertempur sampai mati. Gak ada satupun kalimat nyerah, kalah, mundur, pulang, masuk penjara, ditahan musuh, gak ada cerita. Maju ke depan sampai mati. Sebelumnya sudah teruji perangnya Rasulullah, para sahabat memang tidak terbendung, tidak terkalahkan. Sedikit pun jumlahnya Nabi dan para sahabat, tetap saja mereka tidak bisa dikalahkan. Apalagi yang datang sudah siap habis-habisan untuk mati. Antum kalau begitu ikhwan akhwat, seandainya bapak ibu semua udah gak takut lagi mati, maka lihat seluruh kekuatan kita keluar. Seluruh power kita akan keluar. Udah gak takut lagi mati, maka seluruh kelincahan dan seluruh kecerdasan berpikir kita akan maksimal muncul. Kalau udah gak takut mati, peperangan apapun tidak akan ada yang ditakuti lagi. Orang kalau dalam keadaan takut, 75% kecerdasannya hilang. Dan 75% bahkan lebih kekuatannya, powernya hilang. Tapi kalau dia berani, kecerdasannya maksimal. Kekuatan yang muncul juga maksimal. Memang keberanian itu adalah kunci. Coba saja lihat, padahal dia mampu untuk meloncati pagar karena takut kencing di tempat, pagar yang hanya setinggi itu enggak kepikir sama dia kemana dia harus lari. Gitu-gitu saja sampai dia diterkam oleh anjing, sampai dia dibunuh oleh orang. Tapi kalau orang tidak takut, insya Allah Ta'ala, banyak akalnya muncul kemana dia harus meloncat. Meloncatnya pergi menghindar ke sana, bukan karena takut. Apalagi orang beriman, prinsipnya bagaimana dia bisa membunuh sebanyak-banyaknya dalam medan tempur musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia tidak mau mati konyol. Ini juga nasihat saya kepada para pemuda. Jangan pergi ke medan jihad jika Allah bukakan ladangnya, jika Allah bukakan lahannya, niatnya adalah mau cepat mati. Salah itu. Hargailah nyawa kita yang hanya satu helai dalam badan ini. Biarkan dia keluar setelah banyak orang-orang kafir merasakan azab Allah melalui tangan-tangan kita. Setelah banyak musuh-musuh Allah yang tewas melalui tangan-tangan kita. Biarkanlah nyawa ini melayang setelah banyak kerugian besar dirasakan oleh orang kafir melalui diri kita. Jadi jadikanlah nyawa ini berharga. Jangan konyol. Tetap ada perhitungan, tetap ada pertimbangan. Memang kita tidak takut mati. Akan tetapi kita tidak mau cepat mati. Kematian pasti dan mutlak. Dan kita ingin matinya syahid. Akan tetapi jangan konyol. Mau kemana? Mau ke sana. Ngapain? Mau syahid. Salah. Ngapain? Mau ke sana. Mengapain? Membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada rezeki nanti syahid. Begitu kaum muslimin. Bertekadlah setiap pergi mau pulang. Saya pergi sekarang, nanti pulang. Insya Allah, semoga Allah lindungi saya, kita bertumpal kembali. Ini enggak, mau kemana, mau ke sana, mau ngapain, mau syahid. Emang enggak berharga nyawa ini apa? Jangan begitu, wahai ikhwah fillah yang kami muliakan. Muliakanlah dan hargailah. Sesungguhnya 100 orang kafir lebih berharga, lebih mulia nyawa kita satu helai ini. 1000 orang kafir pun mampus saja mereka. Tapi jangan sampai kita. Makanya jumlah para syuhada dalam pertempuran melawan orang kafir selalu perbandingannya sangat fantastis. Orang kafir bisa ribuan, orang beriman paling hanya sekian puluh. 20, 30. Kenapa begitu? Karena orang beriman sangat menjaga. Coba aja dalam pertempuran. Minta syahid, gak usah pakai perisai ya. Gak usah pakai baju besi, gak usah pakai apa. Saya ingin syahid. Sampai ke sana langsung disembelih orang syahid. Itu gak cerdas. Tapi adalah ketika musuh menebas, mengelak lah. Ketika musuh menghantam, tangkis lah. Itu tujuannya untuk melindungi diri kita. Ya. Lalu menebaslah sekuat-kuatnya kiri dan kanan. Buatlah seperti gasingan yang menakutkan. Itu baru namanya mujahid. Jadi ikhwah fillah yang kami muliakan, memang ketenangan pasti Allah berikan ketika sudah full keberanian. Sudah siap menyongsong kematian. Pada prinsipnya para sahabat itu melihat pintu surga ternganga besar di balik basukan bala tentara musuh yang sedang melaju ke arah kita. Hanya menembus mereka lah bisa mendapatkan pintu surga. Jika terbunuh, kita akan langsung masuk ke dalam pintu surga itu. Ini yang dibayangkan oleh seluruh para mujahid sepanjang sejarah. Ikhwati fillah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian wa kanu ahqqa biha, dan adalah mereka lebih berhak mendapatkan rezeki ini. Rezeki apa? Rezeki apa? Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, tenang di dunia, tenang di akhirat, dalam surga. Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan itu hanyalah Allah, dan hanya Allah mampu. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Hanya Allah yang memiliki sakinah itu dan Allah yang menurunkannya ke dalam hati orang-orang yang beriman. Orang beriman enggak berhak mendapatkannya.
Orang Islam kacangan di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang Islam yang hanya nomor KTP saja yang dia miliki dan label Islamnya, enggak berhak dapatkan ketenangan hidup. Tapi orang beriman, merekalah yang berhak mendapatkan ketenangan ini. Why? Limadha? Li'anna allaha huwa alladhi anzala hadhihi sakinah. Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan ini. Wa ahlaha wa kana allahu bi kulli syai'in alima. Dan adalah Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui. Jujur enggak orang nih? Allah maha mengetahui ada apa dalam bai'at mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan dalam Al-Quran, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah tahu siapa orang-orang yang beriman. Orang beriman berbaiat seluruhnya untuk berperang di jalan Allah sampai mati. Ini dalam kondisi tertentu ada namanya baiat mati. Baiat mati. Ya. Di mana hanya orang-orang terpilihlah yang dibaiat untuk itu. Siapa yang mau bawa mobil penuh dengan bom masuk langsung ke markas Israel di Palestina. Ada posko-posko Israel, di situ ada komandannya dan di situ banyak bala tentara Israel. Siapa yang mau? Saya. Apakah engkau akan menyesali nanti perbuatanmu jika engkau tertangkap? Tidak. Apakah engkau siap mati apabila engkau meledak? Ya memang itu yang saya mau. Maka diberangkatkanlah orang semacam ini. Selama dia berangkat, beberapa video yang saya saksikan, ya, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak nampak kepalsuan betul-betul, seperti menyongsong pernikahan dengan para bidadari, seperti menyongsong kayak orang udah mau berangkat haji digratiskan oleh pemerintah, ya, dengan fasilitas kerajaan. Gembiranya mereka luar biasa menyongsong kematian yang sebentar lagi akan terjadi. Jadi tidak ada sedikit pun ketakutan, bahkan mereka melantunkan nasyid-nasyid yang indah dengan suara-suara mereka yang merdu. Mereka berkata, sebentar lagi kami akan berjumpa dengan Rabb kami. Sebentar lagi kami akan dikawinkan dengan istri-istri kami. Masya Allah. Ya, nampak benar ketenangan. Allah Maha tahu siapa orang-orang yang jujur. Allah Maha tahu siapa orang-orang yang pantas mendapatkan rezeki ini. Semoga hamba-hamba Allah. Dan saya selalu melihat. Wallahu'alam. Orang-orang yang rata-rata Allah pilih adalah orang-orang yang hafiz Al-Quran dan jujur. Dia hafiz Al-Quran dan dia jujur. Karena Allah dia menjadi hafiz. Karena Allah dia ingin menjadi seorang alim. Karena Allah dia ingin menjadi seorang tentara terbaik di muka bumi ini. Maka Allah Maha tahu, dialah yang paling pantas menyunting para bidadari-bidadari sempurna ciptaannya. Dialah yang paling pantas menjadi para penghuni surga-surga Firdaus yang telah dijanjikannya. Dialah yang paling pantas mendapatkan 6 kenikmatan sebagai seorang syahid. Subhanallah, Masya Allah. Ikhwati fillah yang kami muliakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in alima. Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mengetahui. Inilah dulu kajian kita pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat buat diri ini dan buat seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup di akhir zaman. Kita hidup sekarang di fase keempat. Di fase keempat ini adalah fase perang dan jihad. Sesungguhnya ilmu yang kuat, yang sahih, akidah yang benar, ibadah yang mendalam, dan perjuangan yang tulus, pengorbanan yang tidak terbatas, inilah yang menjadikan kita terpilih atau pantas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang akan dibariskannya ke dalam barisan tentara-tentaranya di muka bumi ini. Berlomba-lombalah, bercita-citalah, berdoalah, dan kejarlah impian ini dengan sebenar-benarnya. Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbana amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.